Semuanya salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dulu, tekan tombol like-nya, tinggalkan komentar bijak, dan jangan lupa tekan loncengnya juga ya, bagikan ke yang lain. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman, perjalanan kita kali ini diawali dengan mampir dulu deh ke masjid yang ada di Mati Rotasi. Nah teman-teman, masjid keren ini memang selalu jadi pilihan bagi para pengendara yang melintas mungkin dari Makassar menuju ke Nderekang ataupun Toraja, Pinrang, biasanya memilih tempat ini untuk beristirahat. Baik, sekarang kita mampir di salah satu masjid yang juga menjadi idola favorit bagi mereka yang berkendara, yang ingin beristirahat misalnya dari Makassar menuju Toraja, Nderekang atau Pinrang. Namanya Masjid Nurul Yasin. Ini berada di pinggir pantai, jadi nyaman juga sih buat beristirahat sambil melihat pemandangan ke laut. Nah teman-teman, di sini kita juga bisa melihat aktivitas nelayan melakukan bongkar muat ikan hasil tangkapan mereka. Dan sementara itu para penjual ikan yang menjual ikan eceran itu sudah menunggu di pantai. Keren banget suasana di sini. Nah teman-teman, masjid ini memang punya kaligrafi yang sangat menarik. Itu mulai dari dindingnya dan kemudian juga ada desain pintu Ka'bah di dalam masjid itu. Pokoknya keren banget masjidnya. Teman-teman, setelah kita beristirahat sejenak di sini, kita langsung melanjutkan perjalanan. Kemana kita ini? Baik teman-teman, kita menuju ke belakang depo Pertamina yang ada di Lakesi ya. Nah di sini kita melihat tanaman mangrove yang baru aja ditanam oleh kelompok kuda laut bekerja sama dengan Pertamina. Namanya KCM ya, Kami Cinta Mangrove. Ini ada tulisannya nih ya. Jadi teman-teman, ini adalah area penanaman mangrove yang baru-baru ini dilakukan. Sebenarnya ini beberapa tahun yang lalu juga dilakukan penanaman mangrove di sini, tapi sepertinya memang kurang berhasil. Waktu itu menanam mangrove ada ratusan yang ditanam, tapi ya sepertinya kurang berhasil, dan kemudian mereka melakukannya lagi di tempat yang sama. Mudah-mudahan kali ini berhasil.
Nah, teman-teman, kondisi pantai di sini memang sangat memprihatinkan sih, banyak sampahnya yang tentunya harusnya jadi perhatian khusus. Dan seperti yang saya katakan tadi, memang ini bukan kali pertama ada penanaman mangrove di sini. Sebelumnya ada penanaman mangrove juga, kalau tidak salah bersama pemuda Pancasila Kota Parepare. Itu sampai ratusan loh yang ditanam, tapi memang gak tahu sih kok ada penanaman lagi. Mungkin penanaman sebelumnya itu gagal ya. Nah, sebenarnya teman-teman, agar tanaman mangrove ini bisa terawat, bisa tumbuh dengan baik, baiknya berkoordinasi dengan nelayan-nelayan setempat yang biasanya memarkir perahu nelayannya di sini. Nah, mereka akan ikut merawat. Nah, kalau misalnya perahunya mau diparkir, nanti menghindari mangrovenya. Dan itu bisa membuat mangrovenya bisa tumbuh dengan cepat ya. Jadi bisa meminimalisir angka ataupun jumlah mangrove yang mati ya. Nah, teman-teman, ya mudah-mudahan saja selain menanam mangrove juga ada pembersihan sampah lagi ya. Di sini kelihatan banget sih sampahnya mulai lagi tuh. Padahal beberapa bulan yang lalu sudah ada kerja bakti di sini. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, sebenarnya ada sanksi loh. Cuma memang sanksi sepertinya kurang diterapkan. Nah, baik teman-teman, dari belakang depo Pertamina lah kesi kita melanjutkan perjalanan menuju Tanggul Sore ya. Tapi kita cangkir kopi dari rumah kopi Sweetness ini. Tidak jauh dari sini ada Masjid Al-Multazam. Nah, kita mampir dulu ya. Nah, teman-teman, masjid ini memang berada di pinggir pantai. View-nya bagus banget pokoknya. Meskipun bangunannya sederhana, tapi auranya tetap aja luar biasa. Namanya juga masjid ya. Nah, sekarang kita mampir di Masjid Al-Multazam. Ini berada di pinggir pantai Soreang. View-nya di sini juga cukup bagus. Dan biasanya mereka yang melintas di sini memilih untuk sholat di tempat ini. Jadi teman-teman, kita beristirahat sejenak di sini sambil melihat-lihat kondisi masjidnya. Sepertinya masih ada pembangunan sih, karena di atasnya itu masih ada pancangan besi, berarti bakal ada pembangunan ke atas lagi. Mudah-mudahan semakin bagus ya, banyak yang nyumbang agar masjidnya bisa tambah keren lagi ya. Oke. Okay.
Baik teman-teman, kita tinggalkan Masjid Al-Multazam yang ada di Jalan Petaungga ini dan kita mampir sebentar di pantai. Halo, selamat pagi Spiderman. Dan seperti inilah kondisi pantai di sini teman-teman, luar biasa banget ya. Karena memang dekat dari saluran air dari pemukiman warga. Ya tentu saja kita berharap kesadaran kita semuanya, masyarakat, pemerintah akan pentingnya kebersihan terus meningkat ya. Aduh. Jadi teman-teman kita sekarang berada di area pantai Jalan Petaungga ya, di dekat masjid tadi. Ini memang sampahnya sangat luar biasa ya, karena memang dia dekat dari saluran air dari pemukiman warga, jadi itulah yang mungkin membuat tempat ini sampahnya banyak banget. Dan itu terjadi dari dulu. Oke, baik, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton, sudah subscribe, sudah like, sudah dibagikan ke teman-temannya, sudah tekan loncengnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam jumpa.